Siapa yang belum tahu tentang bom nuklir terbesar di dunia? Ya, bom nuklir terbesar di dunia adalah Tsar Bomba dari Rusia yang dibuat pada saat masa pemerintahan Uni Soviet pada tahun 1961 oleh fisikawan Soviet. Tsar Bomba pertama kali diuji coba di atas Pulau Novaya Zemlya di Samudra Artik Utara pada 30 Oktober 1961. Berikut adalah cuplikan ketika bom nuklir terbesar di dunia diledakkan. 0. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной. Полевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр полевого столба составлял около 10 километров. Ledakan Tsar Bomba diperkirakan 1.570 kali lebih kuat daripada hasil bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki yang digabungkan. Wow. Jika kalian suka dengan videonya, silakan like, subscribe, dan komen. Thanks for watching.